Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa dengan para pemirsa di channel Donditan dan juga Gerah Malap Jakarta. Alhamdulillah pada malam hari ini saya kedatangan tamu istimewa Ustaz Ahmad Kainama ya masyaallah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallah, barakallah, barakallah. barakallah. Masya Allah. Nah, <tuk> Ini Ustaz Kainama datang ke studio Graha Muallaf Jakarta ini bukan dalam hal Kongko-kongko kongko doang nih. <tuk> insyaallah. <tuk> ya, tapi ada ada yang mau dibahas. Nah, insyaallah. Penting sekali Insya kita Khususnya buat umat Islam. Khususnya buat umat Islam. Ya, ini ini khusus buat umat Islam. Ya kalau teman-teman atau saudara-saudara Kristen yang menonton silakan. Silakan. Ya, nah, tapi mudah-mudahan nanti tidak ada salah paham. Ya. Ini yang mau kita luruskan ya tentunya. Insya Allah. Insya Allah. Jadi gini, topiknya adalah penggunaan kata Allah di dalam Bible. Ya. Ya, tidak? ya. Kita tahu bahwa yang menggunakan kata Allah di dalam Bible itu bukan cuman LAI. Iya. ya kan? Ada LAI, ada LBI. Ya. Bahkan udah lihat, udah lihat penelitian ini belum tidak? Ada Bible baru Yayasan baru, eh mana? Oh, ini udah pernah lihat ini belum? Tad? belum? Belum ini keluaran tahun baru ini. Baru, baru. albatas, eh, <laughs> albatas yayasan Alkitab, bahasa kita. Eh, apalagi itu? Nah, ini juga sama menggunakan kata "Allah". Ya, oh. jadi ya, kita sering membicarakan ayat ke ya. Nah, Insya Allah. Saya dengan Ustadz Kenama, saya dengan Ustadz Menem Ali, dengan bahkan dengan Pendeta Jakob Solistio, ya. dan juga dengan teman-teman yang lain. Memang nah, ini merupakan sebuah kayak apa ya, jadi kayak polemik gitu ya. Bahkan gak cuma di Indonesia aja, di Malaysia juga kan ya. ya. Karena hanya Bible di Indonesia dan Malaysia, dan mungkin juga Brunei, atau enggak tahu, Brunei boleh apa enggak enggak tahu. Yang menggunakan kata Allah, dan ya. kemudian menjadi polemik di dalam masyarakat. Ya. Karena kita tahu Indonesia mayoritas Muslim, yeah. Malaysia mayoritas Muslim, nah, sahih. apalagi Brunei. Sahih. Kan? Nah ini ada kitab suci yang menggunakan kata Allah di mana kata Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah. Bahkan juga ada kalangan Kristen yang menganggap bahwa Allah itu adalah nama Tuhannya umat Islam. Yeah. Ada yang begitu? Ya. Yeah. Yeah. Nah, jadi Ustadz kayak nama nih. Nah, yeah. Ceritanya ini lagi jadi investigator nih. Ya yeah, Insya Allah. <laughs> ya lagi menginvestigasi. Bukan hmm. dalam maksud apa apa, tapi ya, bukan. untuk meluruskan penggunaan kata Allah yang benar. Ya. Itu ya terjadi. Ya. Betul ya. Betul. Ini disclaimer nih ya. Disclaimer. Saya beberapa hari yang lalu menerima telepon dari Ustadz Kenama. Ya. Saya mau ikut dia nggak boleh, katanya ya. karena gue sipit. <laughs> nggak juga sih maksudnya. Sampai gue tulis di tisu tuh. <laughs> Ini ada beberapa apa ya namanya keterangan dari Ustadz Kenama. Nanti Ustadz Kenama yang jelasin ya. Nah. Ada beberapa nama dokumen dalam bahasa Belanda. Ya yang ternyata ternyata gitu lah ya. Iya. Nanti harus jelasin di Insya Allah. Ya. Macam-macam ini semuanya istilah-istilahnya dalam bahasa Belanda nih. Belum lagi yang ini. Ini dari beberapa kunjungan Ustadz nama ke beberapa gereja ya tadi. Gereja. E, gereja dan juga beberapa orang-orang yang dituahkan dan dihormati. Nah, kalau gitu supaya nggak penasaran langsung aja Tati. kita Baik. mulai tadi. Tafadzal tadi. Syukran katsiran jazakallahu khairan Kodondi. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa atbahi wa man wala. Ashadu ala ilaha illallah. Wa ashadu ala muhammad rasulullah. Raditu billahi wa dinna wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya wa rasulah, sodri. Wa yasir li amri wa huldata milisani ya fukul ya Uh, begini, kodandi yeah. uh, ada satu saat di mana saya berada dalam posisi menjadi seorang yang ditanya oleh sekumpulan uh, muslimin, wal muslimah mm. yang sangat saya hormati, dan mereka adalah para dosen dan juga para apa ya, istilahnya ada yang dekan, mm. ada yang duduk direktorat. Dan saya tidak bisa sebutkan nama kampusnya. Pada dan kumpulan para pengajar ini itu sebulan sekali atau sebulan dua kali mengundang saya untuk datang dan berbicara bukan tentang kristologi kok, tapi untuk timeline. Ya, apa, timeline. Untuk, kalau orang yang historical tahu lah timeline ya. ya. ya, ya, ya. Lini waktu. Iya, lini waktu. Bikin timeline aja bikin garis gitu. Nah dari situ. Tipe tidak bisa dihindari. Hmm. Ada yang menyangkut juga masalah sejarah keagamaan. Tidak mm -hmm. bisa dihindari dong. Yeah, yeah. Karena semuanya tercatat dalam sejarah. Yeah. Terutama sejarah-sejarah Makedonian. Sejarah-sejarah hmm. Makedonian secara se apa? Sejarah Kreta, Pulau Kreta itu sejarah uh, ke Helenisme ya. Helenisme itu hmm. bukan dilihat dari niatnya mereka tidak ingin melihat dari sisi religion, tapi tetap aja larinya ke situ. Karena benar benar, benar benar. Helenisme Iya, nyebut-nyebut Nah, Itu kaos apa tuh? Kok oh, apa tuh? Hari gini pagan. Hari. <laughs> Makan, lanjut 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 totanya tuh. Itu tuh kaos. Iya, iya. Ini salam aja buat saudara oh, kita ya, para ya. itu. Kan? Hari gini pagan. Ya, ya, ya. Makan pasir. Gitu kan? Lanjut lanjut. Tuh. Baik. Nah, kira-kira uh, kurang lebih dua minggu sampai tiga minggu yang kebelakang belakang yang telah lewat. Hmm. Itu timbul pertanyaan karena kita sudah masuk ke ranah uh, maaf ya pergerakan sejarah di Asia hmm. Nah karena waktu itu saya kan tidak tidak secara spesifik detail tentang sejarah Asia hmm. Kenapa kok saya dipanggil gitu hmm. Ya udah datang aja katanya hmm. enggak ini kan Asia gitu bukan tentang apa ya sejarah-sejarah di Ini yang manggil maksudnya sekolah tinggi atau Universitas Islam? Perkumpulan para dosen di... Oh, perkumpulan dosennya. dosen. Dosen, oh. ada yang udah dekan, ada yang udah rektor. Iya, iya, ya. uh, Dan saya diundang ke situ untuk untuk memberikan masukan, gitu. Karena hmm. biar bagaimana, pasti tersangkut Ustaz K, katanya. Loh, yeah. saya bilang, ya udah deh saya datang. Datang. Hmm. Datang ke situ, lalu ya saya buka, gitu kan. Terus mereka buka juga uh, paparannya. Hmm. Dan mengikuti, pasti tersangkut. Ustaz. apa itu hmm. sesuatu yang dibiayai? Segala sesuatu hal, hmm. sekali lagi saya garis bawahi pelan-pelan ya. Hmm. Segala sesuatu hal yang menjadi produk pembiayaan. Jadi, kalau kita punya buku, hmm. buku apa? Buku, buku apa ya? Buku keuangan lah, kayak gitu lah ya. Hmm. Kan itu ada pengeluaran, penjelasan, ledger. ledger lah. Ya, ya, Orang ya, ya. dulu bilang ledger, ya, ya, ya. buku ledger gitu kan? Nah yang tertulis di sejarah ledger buku tersebut, perusahaan tersebut, itu ada sangkut-pautnya sangkut dengan agama. Saya bilang, apa itu? Hmm. Ini buku uh, sejarah perkembangan uh, apa ekspor-impor hmm. serta kehidupan perekonomian di pelabuhan Indonesia zaman dulu, terutama di Sunda Kelapa. Nah, di situ ada tulisan Vereneging uh, ost ya kita tahu semuanya. Vereneging ya, ya. ost Company. Dan ternyata, dana keluar pembiayaan-pembiayaan, hmm. expense, hmm. Itu yang paling besar untuk agama. agama. Kok bisa begitu. Nah, itu. Perdagangan tapi kok bisa membiayai agama? Itu. Oh, berarti itu, 3G kan? dong, Tan. Eh, saya apa yang Gospel God Glory? Iya. Nah, saya saya lepaskan itu. Aha. Itu sama sekali ternyata tidak 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 situ Gini, saya Ini dapat dari mana? Ini buku tua. Hmm. Kan Uh, saya dengar-dengar katanya, hmm. tapi kan Ustadz K. nggak mau ngaku. Hmm. Kalau Ustadz K. juga pernah di sana, enggak? Enggak, saya nggak pernah di sana. Ustadz K. tahu nggak bahwa data-data Indonesia ini semuanya ada di negeri Belanda, hmm. terutama di Leiden? Iya, hmm. saya tahu. Ya, ya. Sampai peta Mafia ya, dengan segala rasa hormat nih, ini, ini bukan ini, dengan segala rasa hormat. Hmm. Jadi, supaya tidak diedit juga, ini dengan segala rasa hormat dan hmm. rasa sayang. Hmm. Peta gereja zebaut Bogor itu ada di Leiden gitu sampai ke ruangan bawah-bawahnya itu blueprintnya blueprint, blueprint gedungnya maksudnya iya blueprint gedung jadi ada lorong di bawah sini terus itu di atas itu ada hmm. lonceng hmm. lima lonceng besar dan masing-masing lonceng kan ditarik itu bunyinya lenta -le. iya, iya. tong, tong tong hmm. tong tong kan gitu itu ada namanya nama loncengnya Wee. nama pembuatnya tahun pembuatannya dibuat di mana tukang tariknya enggak tukang tariknya karena kebanyakan sudah meninggal sudah meninggal kan saya juga dulu suka sama <laughs> bener gitu, beruntungan gitu berarti <laughs> nyumpain, gitu. loh bukan ya, ya. Abis namanya dia, sejarah, Itu kan? tukang tarik juga di sana jadi namanya Ustadz Amat termasuk ada di dalam dokumen itu enggak? Enggak ada oh, ya, yang ya, tukang ya, mainin lonceng gitu ya, nggak ada. Ya, gak ada kan itu bukan dimainin, kita kan tarik iya, iya. dari bawah iya. itu, tarik sampai badan ke bawah gitu kan, tarik nah itu ada semua, itu salah satu contohnya kantor mafia ya, dengan segala rasa hormat ini, ini hmm. bukan politik di sebelah Masjid agung Sunda Kelapa hmm. Ada Kantor Pertanahan Nasional. Hmm. Hmm. Itu semuanya ada di sana. Ada juga. Ada. Buset. Keren ya. Keren ya. Nah Keren udah ya? baik. Oke lah kita nah. lepaskan. Ya, begitu ya. banyak gedung, begitu banyak apa ya sistem di di Indonesia hmm. dan bahkan pola alur cara hmm. mengatur manajerial dari pemerintahan Indonesia hmm. Hmm. itu ternyata masih. Saya lihatnya maaf ya jangan marah. Hmm sekitar 80 sampai 90 persen tuh masih ikut yang punya gitu punya mereka gitu ya ya oke okay lah terlepas dari ya, itu manajemen lah ya manajemen ya, ya, saya ya. langsung tanya ini agamanya yang di yang dibiayai ini apa Expand ini apa hmm. oh ini gereja Oke coba tulisannya bisa baca nggak ya, saya bisa baca tapi saya nggak nggak ngerti semua kan ini tulisan zaman Heeh. Hmm. begitu saya lihat ternyata bahasa Belanda gitu kan hmm. nah salah satunya Uh, pembiayaan untuk maaf ya, ini bukan fitnah ya. Uh -huh. Ini fakta sejarah aja lah, ya, ya, karena ya, ya. saya baca ya. buku tua gitu kan. Ada nggak pengaruhnya itu gitu kan? Saya begitu, saya lihat ada tulisan Ostinise hmm. bible Itu kayak semacam penerbit Bible ya, saya kan taunya penerbit huh. ya Kan saya pernah dengar.

Manajerial zending, hmm. itu dibiayain gitu. Dan misi hmm. zending ini Calvinis, oh. gitu. Ber berarti kan Luther, Martin Luther juga lah, gitu ya? ya maksudnya dong. Protestan lah. Iya, Protestan. Kan Martin Luther, ya. Calvinis, Zwingli dan sebagainya yeah, gitu yeah, kan? Iya, yeah, yeah, yeah. Saya bilang ini saya menarik loh. Saya, saya justru yang datang ke sini mau mau cerita tentang sejarah. Saya malah tertarik dengan hmm, ini, hmm, hmm. gitu. Ya silakanlah di, diurutin. Oke, okay. hmm. baik kita urutin pelan-pelan. Dan ternyata begini, di situ ada satu apa ya seperti clue, ada hmm. kita kayak kalau pasang-pasang apa tuh yang gambar cepat-cepat puzzle, puzzle. puzzle, itu kayak saya dapat satu potongan puzzle hmm. yang menunjukkan bahwa kenapa di Bible kita sampai hari ini saudara kita yang tersayang Kristen, hmm. hmm. terutama Kristen Protestan ya. ya, ya. Kok tuhannya namanya Allah? Bukan namanya Allah, kan? Itu, itu, itu kalau di Bible itu mah, Apa? Allah di dalam Bible saudara kita yang Kristen Hah? itu bukan nama title, baik apapun itu, ya. tapi ditulis. Ada nama, ada tulisan, ada tulisan ya, itu, ya, ya. ada A besar L besar L besar ya. A besar ya. H besar, ya. dan ada L besar, A besar L kecil ya. L kecil, ya. A kecil A kecil H ya. kecil. Ada juga yang A kecil. Ada juga a kecil, l kecil, semuanya l kecil, kecil, kecil ya. ya, ya. Ada. Ya. Tapi kenapa ada 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 kata itu? Hmm. Uh, lalu di dalam penelusuran yang malam itu aja ya, hmm. yang malam itu ya, hmm. itu sedikit banget gitu. Jadi jadi dia kayak potongan gitu. Hmm. Yang membuat saya terpicu gitu. Saya hmm. harus yang tahu ini ya, kenapa hmm. dia? Dia keluar biaya besar. Hmm. Itu kan perdagangan. Ya. Dan sebetulnya malam itu, eh, alhamdulillah, saya dapat masukan yang sangat luar biasa indah bahwa Perinekingos in this Company itu hmm. eh, menjadikan rempah-rempah itu hanya sebagai pinggiran dari penghasilan mereka. Komoditi itu sebagai Adalah, sampingan. sampingan. Oh, Wah, ini menarik Intinya tambang. Oke. Okay. Tambang. Kalau yang rempah-rempah pinggiran. Itu pinggiran yang besar tambang ya, untuk pembiayaan negara dia hmm. dan pembiayaan negara-negara yang ikut menjadi donatur dari kemudian hmm. kan besar Belanda donatur <laughs> donatur <laughs> <yeah, Donatir>. kan? <laughs> dari dari uh, Perineke Austin bisa hmm. jadi ada beberapa negara contoh Porto hmm. lalu ada juga uh, Inggris hmm. uh, Jerman sangat sedikit sekali uh, tambang tapi ternyata ada lagi di atasnya ini Betul. jadi gini Pinggirannya itu kan tadi rempah-rempah, jadi selama ini kan kita dijojok karena rempah-rempah kita. Iya. Maaf ya, maaf dengan segala rasa hormat. Aduh, Kecil kecilnya. Aduh, Aduh. Kecil, kecil banget. Oke. Mereka kesini bukan karena rempah-rempah. Tambang. Tambang. Tapi ada satu lagi. Hmm. Nikel. Eh, Nikel kan bagian dari tam tambang, tam -tambang. Ya, ya. Ada tam -tambang. satu lagi. Agama. Agama. Waduh! Wow. karena ternyata ver uh, go bukan cuman company yang 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 berisi uh, keinginan untuk untuk memperluas serta mendapatkan hasil uh, uh, apa ya seperti keuntungan mm. berdagang mm -hmm. enggak mm. mereka punya satu misi mm. apa itu menjadikan nusantara mm. uh, terutama Ost-Indi Ost itu hmm. sebetulnya um, bukan Indonesia sekarang ini ya. Maksudnya hmm. gini, karena dia tahunya indi itu mulai dari Slebes sampai ke Malukans, Malukor, oh. Maluka, Malukan, Malukan, hmm. Malukan, gitu sampai Papua. Itu mereka mau bikin untuk sebagai murid Yesus. Uh, ya, apa daerah Injil. Oh, Oke. Okay. Daerah Injil. Kenapa okay. mereka timbul keinginan ini? Karena mereka tahu dari tulisan-tulisan tua. Kodon di maaf ya, mm -hmm. mereka tahu dari tulisan-tulisan tua. Sekali lagi, dari tulisan-tulisan tua bahwa Nusantara ini, mm. OS INDY ini, itu akan menjadi di masa depan. Mm. Itu akan terjadi nubuatan bahwa OS atau Nusantara menjadi kekuatan besar Islam mm. yang akan itu semua tertulis di Di buku-buku tua lah. Itu ya, bukan cuma Bible, mm. kaget saya kan. Nah akhirnya dari sepotong itu, <tuh> kenapa uh, religio di atas, abis mm. itu tambang, mm. mining, mm. lalu setelah itu baru, wih, re bukan rempah-rempah juga ada lagi kalau sebetulnya. Mm. Sasarannya apa? Uh, human resources. Mm. Setelah human resources, lalu, uh, apa, untuk, uh, ini, agraria. Oh, oke. Okay. Agraria. Uh, agraria, terus... Sebetulnya rempah-rempah itu nomor berapa? Ih, kasihan oh, deh. Itu. Ih kesian deh. Ih kesian deh. Nah, untuk untuk dapat semua yang ke bawah ini, hmm. religio, kenapa religio paling atas? Hmm. Karena dengan religio, ini semua yang ke bawah dapat. Hmm, gitu ya. Setelah religio tambang, setelah tambang human resources. human human, human resources artinya apa? Ketika religio masuk, maka tambang bisa dikuasai karena apa? Karena human resources hmm. itu bisa meng, bisa patuh kepada orang-orang yang ngerti ya pelan-pelan ya, ya, ya. Paham, paham, paham. masuk agama hmm. bikin dia jadi ikut agama ini hmm. supaya mereka tidak bisa membantah mereka tidak bisa melawan dan mereka tidak sadar bahwa mereka sedang digorok pelan-pelan melalui penjajahan atau kolonialisme ini laga sepotong kecil gitu dan, dan inti dari dari religio huh? itu yang sekarang kita mau membicarakan huh? merubah kata menjadi kata Allah Taala hmm. seperti yang lady tertulis masih hmm. itu masih Allah Taala hmm. masih ada ya tulisan itu. Berarti maksudnya tujuannya menggunakan kata Allah di dalam Bible ini untuk membuat orang apa tadi Indonesia ya pada saat itu hmm. untuk menerima Kristen patuh. Gitu. patuh menerima Kristen patuh patuh sehingga mudah diatur mudah diapain aja dirampok hasil buminya dan semuanya bahkan human resource dan yang apa ada ada urutan keberapa dari dari pembiayaan itu hmm. untuk bisa memberikan pemahaman kepada namanya uh, jadi kayak master hmm. in the desa tulisannya D E S S A hmm. desa hmm. Hmm. jadi istilah desa itu udah ada oh. udah ada jadi dari setiap desa kalau udah bisa dikristenkan pegang kepalanya hmm. jadi sasarannya tuh agraria kenapa agraria karena agraria yeah, yeah. nusantara itu lumbung makan. Ya. Lumbung makan lulus sejak dari tahun oke, okay, ledeker 17-an. Ya. Ledeker 17-an. Ya. ya. Hmm. Lalu habis itu Creed. Ya. Terus habis itu uh, ada Klinker. Klinkert. Klinkert. Nah. Klinkert. terus uh, yang di, segala sesuatu yang dicetak oleh yang terhormat Arnoldus Ende. Hmm. Lalu ada banyak lagi orang-orang Belanda yang yang ambil hmm. dan jangan lupa ada satu orang Porto, hmm. namanya Joao Almeida hmm. Rivera, Pereira, virera. Orang Porto ini maksudnya? Orang Portugis. Enggak maksudnya dia bukan kebangsaan Belanda, kebangsaan uh, Portugis gitu. Orang Porto tapi ikut di dalam misi itu. Kok oh, bisa gitu? Kalau Porto kan bawaannya Katolik kan. Memang dia orang Katolik. Oh. Tapi dia masuk karena dia lihat. Misi zending Calvinist itu adalah yang paling sukses di seluruh dunia. Oke. Okay. Kuncinya apa? Satu kata. Mm -hmm. Jadikan kata Allah Taala itu sebagai title. Hmm. Aduh, pemikiran ini sudah terjadi 1700 tahun yang lalu. Kita Ber baru baru ke sini sekarang. Berarti, tahun 2000. Berarti kita telat ya? Oh, uh, telatnya 300 <laughs> tahun kita telat. Yeah. Iya. Kunci hmm. dari ke ke keberhasilan misi zending hmm. uh, Misi membuat takluk satu bangsa. Bukan lewat senjata, hmm. jadi dikuasai human resourcesnya dulu, iya. Dengan main system, ya, dengan religion, dengan religion masuk ke Mind system. Hmm. Sistem berpikir ketika mereka tahu bahwa para bule ini hmm. datang, orang-orang kulit putih ini, hmm. dan mereka mengabarkan kebenaran dan mereka pemimpin agama. Masa dia berani lawan? Iya, yeah. ketika tanahnya diambil, contoh kultur stelsel, hmm. tanam sesuai dengan apa yang diatur oleh. Hmm lawan enggak yang lawan siapa yang non kristiani oh, yeah. yang merasa loh ini kita dirampok sebetulnya ini kita diatur dirampok mm -hmm. kita lagi dirampok kita lagi dijajah mm. orang-orang yang waktu itu sudah kristian tahu mereka sedang dirampok mm. tapi mereka menikmati kenapa contoh yang paling gampang budaya belanda masuk yeah. mereka bisa dansa bisa nyanyi warung head manis menikmati budayanya iya yeah. tapi nggak sadar gitu ya ah. ada yang diambil gitu ada yang diambil sampai seluas itu hanya kuncinya satu dari se sa sa puzzle itu hmm. Hmm. yang mengatakan saya nih kok hmm. 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 kuncinya apa masukkan kata alat ta ala taala di dalam alkitab kita gitu ya ini baru denger nih saya nih. <laughs> baru denger nih bentar, tar, ada yang mau saya Siap. Ini ngomong-ngomong kalau masalah misi-misi seperti itu, berarti saya kok jadi ingat ini ya. Asik ya. Begini tuh. Berarti mirip sama ini gitu. Ya. Hah? Ya, dibikin begini nih atas auto ini. Oh. Cuman kan ini terlalu vulgar. Ya, Kasih lihat dong. Udah. Udah. Udah, udah. udah. So, udah sering kasih lihat ini sering tuh. Kesini. Negro Bible. Kalau ini kan diterbitkan kira-kira di akhir abad ke-19 ya. untuk budak-budak kulit hitam di Amerika Latin. Nah, Ini Betul. tuh pasalnya di banyak diskon. Ini lagi yeah. diskon besar-besaran nih. Yeah. Yang 50 pasal jadi 14, yeah. yang 40 jadi 2, bahkan yang 27 jadi 0. Banyak. Ini artinya sedang membuat apa ya, kayak semacam uh, tujuan supaya mereka nggak berontak gitu. Betul. Ah, sama nggak? Sama nggak? Sama, Cocok gak? iya. Cocok nggak? Sebentar, ada teleponnya. Baik. Halo? ya, uh, mas? Jadi, ya. ada beberapa hal juga yang saya ingin sampaikan kepada oh, ya. muslimin Tuh. wal muslimah melalui percakapan saya dengan kodondi malam ini. Mas, boleh kita ngomong tidak ngomong bisa, ngomong kita ngomong bisa ngomong mengatakan ngomong bahwa mengatakan. Uh, kata Allah nah, itu ada posko, ada, di apa? ada kekuatan apa tidak, yang mengatur. Tidak, Gini, kita harus tahu dulu, ujungnya muaranya gitu pelan-pelan kita kita urut muaranya begitu muslimin wal muslimah yang suka ada so, saudaraku terutama uh, ahli wal ufti muslimin wal muslimah saudaraku sayang yang juga terjun di wilayah uh, apologet apologet ya apologet muslim yang menjadi apologet muslim di wilayah media sosial ya podcaster atau youtuber atau tiktoker ya jadi jangan bilang oh itu mengambil Sabar, jangan bilang begitu dulu ya. Sabar dulu, yuk kita 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 urut dulu, yuk secara sejarah, yuk. Ya jangan langsung tiba-tiba bombastis. Ah, Kamu mencuri kata Allah dari Islam. Sabar dulu, kita nggak bisa ngomong gitu kalau tidak punya kekuatan. Hmm. Nah terutama data. Baik, hmm. saya lanjut ya. Yeah, yeah. Jadi begini kodondi. Setelah saya baca sepotong puzzle itu, itu saya nggak bisa tidur itu. Hmm. Ini saya harus cari tahu. Mm. Besoknya saya menelpon seseorang, mm. mohon maaf saya mm. tidak bisa sebutkan namanya. Yeah, yeah, yeah. Apa uh, dia senior banget buat saya. Mm. di salah satu gereja mm. di daerah Jawa Barat. Mm. Pertama saya telepon dia itu. Mm. Saya bilang ada hal yang ingin saya tanyakan agar tidak menjadi apa polemik antara mm. umat Muslim apalagi orang-orang seperti saya mualaf mualaf mm. yang mendengar. Para youtuber lain bilang orang Kristen mencuri kata Allah orang bilang hmm. kata gitu hmm. Om ajari ajari hmm. Beta dulu hmm. Om tolong Beta mau belajar dulu. Aku sudah dapat semua ale katanya bukan bukan masalah saya sudah Om hmm. Beta perlu ketemu Om mau nggak ketemu saya hmm. sebetulnya saya tidak mau ketemu kau kata kau kau iblis lah kau Lucifer <laughs> itu biasa lah biasalah biasa lah Om kau iblis <laughs> kau karena kau Lucifer kau Hmm. Ya, tapi kau datanglah nanti besok kita ada ketemu makan siang toh ketemu hmm. di uh, bukan di Bogor tapi di daerah Jawa Barat bukan di Bogor okay. dan daerah Jawa Barat ini dekat dengan Jakarta saya ke sana hmm. dekat dengan Jakarta yeah. saya ke sana datang janjiannya di di rumah ibadah tersebut Oke. Okay. saya datang wah wow, memang biasalah seperti biasa maki-maki itu -maki wajar lah itu tanda sayang aja lah ya oh jadi dimaki-maki dulu iyalah itu kan tanda sayang lah kan. Di Lurian, gak tuh? Uh, Ya biasa, ya biasa, ya, ya, ya. biasa lah itu, ya, ya, ya. itu hadiah aja lah. Ya, ya. Anggap hadiah makan siang. Tanda sayang Tanda sayang ya. datang, lalu ya, ya. ngobrol kita, lalu dia ya. tanya begini ada masalah apa? Ya kata Oh, kau ini kan sebelum belajar dulu itu, hmm. kau kan organis, dibilangnya kan, hmm. pemain piano toh, pemain musik. Hmm. Oh iya, kau tahu kidung jemaat 412 hmm. satu dua, Eh maaf, bisa boleh bisa, bisa kan tunjukkan apa? ke pemirsa Bible ayat Bible? Enggak, kidung jemaat. Oh. Nomor 412. Kidung jemaat 412 ah. ya, sebentar sebentar. Awalnya ternyata dari situ. Saya merasa ya Allah, Hah? ya Rabbiat Karim. Kok bisa dari situ? Iya, kebongkarnya dari situ. Serius enggak bohong. Kidung yang mau ditunjukin apa videonya lagunya Bukan, atau uh, uh, ini sabda uh, yang iya, di sabda, sabda ORG. Uh, sabda, iya. Ada kan? Yang tuntun aku. Iya, tuntun aku. Tuhan Allah kan disitu. Iya, ya, Tuhan, Tuhan ya, kan? Allah. Iya ya, kan? Sorry. Ini? eh uh, Ini mobil sabda, kidung jemaat. Ya. Terus, uh, ada penulisnya di bawah nggak? Ada judul aslinya gitu. Oh, nggak kok. Bukan oh, ini ya. Tapi sayernya benar begini? Benar. Tuhan Allah gitu iya, kan? Iya, iya. Maksudnya, ada yang di, apa ya, itu apa ya, kidung jemaat 412, tuntun aku Tuhan Allah, tapi yang, Alkitab sabda yang lain bukan yang begini tampilannya. Mau ada ya. yang ada yang penciptanya itu ada tulisan oh, biru kecil. Coba-coba ya tutup dulu. Iya. Uh -uh. Gitu. Asik. Itu pembukaan yang luar biasa dari si Om. Saya uh. bilang tante, uh, saya ngobrol sama, ya tapi kok nanti jangan pergi dulu makan sini. Eh, saya nggak mau. Hmm. Oh saya, kau tidak mau? Saya punya masakan ini kau hina masakan saya. Bukan <laughs> begitu tante. Masuk apa, Tante? Oh, jadi habis seluruhnya itu makan. Saya harus makan itu. <laughs> Tahu nggak, daun Bunga pepaya. Jadi uh -huh. ada sayur bunga pepaya. Enak itu. Iya kan kalau bunga pepaya selalu pakai lemaknya itu. Iya, iya, iya. Mana sih? Coba, Ri. Sambilin, Ri. Uh -huh. Ini maksudnya. Coba. Ini. Ginding, yang ada... Cuman. Nah, pelan-pelan ya. Sebentar. Pemirsa bentar. lihat ya. Pemirsa lihat nih ya. Syair guide me O Thou Great Jehovah Okay. Jadi kata Allah itu hmm. <tid tidak pernah, tidak pernah, tidak pernah apa ya? Tidak pernah menjadi. Mereka nggak pernah rubah karena begini ya. Hmm. Orang Belanda, orang Porto, orang Inggris, orang Jerman yang datang ke Indonesia sebagai pekabar Injil, hmm. mereka tahu satu hukum apa itu? Hmm. Uh, individual names could not be translated. Benar nggak? Yes. yes. Yeah. Itu hukum. Itu udah bukan uh, maksudnya itu udah bukan local wisdom apa kearifan lokal bukan yeah, yeah. tapi global wisdom yeah, yeah. itu kearifan dunia dan yeah. itu ada undang-undangnya di dunia kalau paralel masih oke okay lah ya kalau paralel. Matthew Matius ah, Peter itu Petrus. Paralel. itu paralel itu artinya okay. gini itu bukan translasi tapi transliterasi, transliterasi yeah, iya yeah. kan beda antara translasi dengan transliterasi yeah, yeah, yeah. orang Belanda kan pegang hukum hmm. orang Porto pegang hukum hmm. orang Jerman yang Uh, uh, misi di Sumatera. Hmm, hmm, hmm. Aduh, orang-orang yang kuat hukum. Hmm, hmm, hmm. Mereka orang-orang berbadan hukum. Mereka tahu bahwa names could not be translated. Hmm. Itu hukum internasional. Yang bahasa Belandanya ada nggak kan? Nah, begini. Akhirnya kan. Nah kan. Nah ya. Huh. Tidak pernah jadi Allah. Huh. Nah, kenapa ini jadi Allah? Nah, ini lalu uh, yang apa gelagat-gelagat hmm. ini kan 1771 nih. Ya. Berarti dekat dengan ini toh. ya Dekat eh. dengan 1771 eh. berarti dekat sama yang ledek kertas. Ah. Nah, sama ah. ini, ah. Sama ini. Ah. Maksud saya begitu. Iya 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 ya, Maksud ya. saya, jadi kita saudaraku muslimin wal muslimah rahimakumullah yang juga podcaster atau yang juga aktivis-aktivis gitu. hmm. YouTuber yang hmm. selalu berteriak-berteriak kamu mencuri kata alam, sabar dulu. Ay, ini malam ini Insyaallah bersama. Pelan pelan, ini pelan pelan ya. Pelan pelan kita purut. Jadi yeah. kita nggak asal cuap. Nanti kita dibalikin malu. iya, iya, iya. Gitu ya. Yeah, yeah. Asalnya dari kidung jemaat. Mm. Nah setelah kidung jemaat coba uh, bisa lihat lagi yeah. kidung jemaat gereja mm. Jawa, Williams. Ada tahun yang mengganggu. yaitu tahun tujuh belas iya. Kalau yang di sini oke okay lah ya. Yeah. Ini uh, yayasan musik musik dan pelayanan Gerejawi, itu ya mungkar, mm. bangun. Mm. Kita sangat hormat mm. dong. Ya, ya. Salam sehat-sehat om -sehat tante dia mugar sehat-sehat ya, ya. Ya, ya, ya oke ya lalu John Hughes 1907 tapi yang jadi masalah William William ini, 1771 berarti dia bertahan 200 tahun itu tidak berubah itu maksudnya di Inggris kan oleh Peter and William Williams 1771 tuh di Inggris kan dari bahasa apa kalau Kidung Agung berarti kan Hebrew. ya kan me ini kan dari bahasa Wales. Oh bahasa Wales. Wales kan okay. bahasa Inggris yeah. juga. Yeah. Scotland. All English. All English. Okay. Yang Daudi. Yeah. Ya kan. Yeah. Maka itu dia bilang Daud, Itu kan Daud itu yeah. you you yeah. cuman bahasa pinggirnya. Yeah. Kalau yeah. engkau juga the thee the, yeah. kan yeah. gitu kan. Daudi. Yeah. Uh, Shalt. bukan yeah. Shalt tapi Shelt yeah. gitu kan. Kayak gitu gitu. Ya oke okay ya mm. sudah ya bahasa Wales. Ini jadi masalah ini tujuh belas Kalau ini 1945 ini Uh, syair oh syairnya syair sebetulnya poin hmm. poin. nah berarti orang belanda yang nggak mungkin kan orang belanda nggak nyanyi lagu ini kan 1771 sampai 1945 jauh banget ya itu makanya itu ini kan jadi tanda tanya tahun-tahun ini kan yeah, yeah. nah orang belanda berarti selama antara tahun 1771 1945 dia nyanyi nyanyi ini enggak enggak yeah. mungkin dia pasti nyanyi lagu yeah, ini iya yeah. dia kan Tuntun aku Tuhan ala lewat gurun dunia. Hmm. Ya kan? Itu 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 lagu. Nah, saya ngelihatnya gini, langsung ke ini uh, Ustaz, ke cari eh uh, ya. Lagu lagu-lagu BE, BE itu buku ND B besar E besar. Lagu-lagu BE nomor 712. BE 712. tahun 17-an. Uh, eh, Kodondi, maaf saya mau tanya. Hmm? Eh, di Sumatera Utara ini, Pak hmm. kabar Injil siapa? Oh uh, itu, ah, siapa? Yang Sumatera Utara, Batak siapa? Misi, Zend Zending di Sumatera Utara itu. Aduh, lupa. Sumatera Utara. Ini bukan, Tad. Coba lihat. Ini dulu, lihat dulu. Coba lihat. BE Togu Au Ale ah. Yahowa. <laughs> ini dirubah dan tidak bisa dirubah. Iya, 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 iya. Ya kan? Togu au aliyahu wa di dalam naradok on hodona totong satia togu au nagale on sagu sagu amuluan sai bosur tondingkon dingkon sai pabo masih apa sih Mentang-mentang pemain musik lah ya. susah ada kan? ya gitu ya aduh sampai tahun segitu kok belum ada Allah ya ya ya, ya. masih Yahwah ya nah masih Yahwah ya uh, kan iya iya ayo ini jadi datangnya kapan kata ya. ini masuknya kapan ini ya eh uh, Belanda eh tadi yang di Sumatera Utara nona Nomensen nona oke okay. nah nona Mensennya masih pagi ya masih nyanyi yang itu iya ayo Iya, iya, iya. Ya, ya. Nah, berarti ini siapa punya kerja ini? Oke. Okay. Dan kerjaan berubah menjadi Allah Ta'ala -ta ini hmm. mulai terbuka sedikit demi sedikit bahwa memang mendukung hmm. untuk eh King ini company. Oke. Okay. Ini makin menarik nih. Mencapkan. Nih, abis ini berarti Ustadz Kanama mau bongkar-bongkar nih berarti nih Ya. Dokumennya apa gitu kan? Ya. Dan mulai kata tahun berapa gitu. Tajam. Nah. Aduh lanjut, udah sabar nih, Tad. baik Bismillah, lanjut nah, ya, lanjut, lanjut, nah itu kita masuk ke ini yang pertama apa, uh, dokumen pertama, nah. dokumen pertama itu di, contoh read the Almeida, nah? read, mm -hmm. the Almeida. Mm. read the Almeida, read the Almeida, readnya gimana tuh, R-E-D. ya, read baca, read de the Almeida uh, A L M E I D A de, ah, terus mm -hmm. Atu, atualisada spasi Atua. atualisada oh, okay, yeah, yeah. Ada, 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 ada 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 terus terus ada. Terus, terus Portugis free online ada Portugis oke apa tadi free online iya uh -uh. baca Bible kita waduh eh waduh nggak serius Uh, www.biblestudytools.com Oh, study tools. Iya. Sementara. Pernah dengar nggak nama Bible ini? Kodondi. Study tool pernah dengar? Enggak, enggak, enggak. Nama Bibelnya itu Elmeda. Oh, nggak pernah? Virera. Nggak pernah. Study Ada, maaf ya, saudaraku sayang, ada marga atau firm di Indonesia ini Parera. Pernah hmm. dengar? itu Porto punya pan marga apa sih tadi tool tulisannya begini the read the Almeida Atualizada dalam kurung Portugis read the Almeida oke oh, okay, sebentar sebentar the Almeida Atualizada At Portugis iya terus Portugis free online iya ada free ini sebenernya. udah pertama Almeida Ah ini Bible, Bible, Study Tool. Oke. Oke okay. okay, Bible Study, ambilin, study right, click. Right, Ya. Lalu Old Testament. Old Testament. Iya. Nah. Buka yang Old Testament. Ini udah kebuka nih tar. Ini kan Almeda. Ya. eksodo Exodo Exodo Exodo. Exodo terus. Exodo. Chapter. Chapter 15. 15. Iya. Terus nomor 3 nih kita baca. Ini. Iya. Oh, senior. Nah, Masih Yova. <Skiller> ini bahasa Spanyol, tadi. Porto, Porto. Eh Porto. Iya. Masih Yohvatu. Iya. Entau kencera, mau so ini cerita tentang Musa ya. Iya, oh iya, iya. ini Musa, api Musa, okay. bush, Musa bush itu iya, apa bush? Iya. Semak. Semaflame. Semak terbakar. Ah semak terbakar. Oh senyor eh homem dek wera, Yehova eh. Oh seunome know namaku you know Yehova. You know tapi kan ini udah produk Kristen Iya kenapa ada Allah? Kenapa dia? Kenapa dia nggak? Iya dari Porto masih pakai Yopa. Iya. Terus giliran di Indonesia kenapa jadi Allah? Iya. Giliran itu. Sedangkan tahun-tahun itu tidak pernah ada kata Allah ta'ala. Hmm. Kenapa saya tunjukin Babel ini? Hmm. Babel inilah yang dipakai oleh para misionari di Indonesia. Oh begitu. Jadi kan, oke. Okay. Berarti yang bawah ini yang Portugis. Yang tadi kan yang Belanda pakainya ya. apa? Yahua. Oke. Okay. Yehova. Ya. ya kan? Berarti selama penginjilan di Indonesia oleh bule-bule itu, ha? mereka tidak pernah pakai kata Allah. Oh, iya. ya, ya, ya. Nah kan kita jadi bingung. Sebetulnya penyakitnya di mana? Di sini. Jadi itu kerjaannya orang Belanda atau kerjaan orang Indonesia? Makanya nah, itu kita cari tahu. Kita nggak boleh ini. Ya, ya, ya. Makin uh, menarik aja uh, ini, uh, uh, ini. Ya. Kali lagi, lebih dalam lagi ya. ini. Oh. Orang mereka jangan nyalain para itu. Kesian lah. Om Om yang itu kasihan ya. Wih, ini bule-bule bisa -bule lain. Mereka yang rubah eh, kayak Oh iya, iya, iya. itu. Siap siap siap. siap. <laughs> ya, dan, ya, maksudnya jangan langsung di, ya, di ya, ya, ya. lah. Belum tentu dia kan. Ya itu Staten Verlingen. Staten Verlingen. Eh. Uh, Bahasanya yang enak dikit maksudnya. Eh ya udah kalau gitu kalau gitu. Staten Verlingen. Ntar lu, ntar lu, ntar Staten Verlingen itu. Nah, ya. Staten Vertaling. Oke, okay. Staten, Staten Vertaling. Uh, di belakangnya apa? Online. Kante. Online? Iya. Yeah. Enggak ada kante keinginnya? Enggak, enggak. Enggak yang gini. Yang sta Staten Vertaling artinya terjemahan negara. Okay. Bible And kunst. Kuns. Sebentar. Alkitab uh, kitab dan uh, Bible itu kitab suci dan kunst, Kunz itu kesenian, sastra. Ya, yeah, Bible. Yeah, yeah. Facebook and n kuns ya. Ya. Yeah. Ya, yeah, yeah. online ya, okay, online sip ada aja sih nemu beginian tak heran gua. <laughs> Dari mana? Dari kita. Kinu... <laughs> Dari lagu. walah oh, ini tak tampilin, tampilin, tampilin. Roti tamilin. surga, roti surga. Ini. Di lama kananku. <laughs> gitu dong. Ini, ini ya, ini Ya, ya. betul ya. Kita baca uh. ya pelan-pelan ya. Bagaimana? That is the Hansa Heilige. Hmm. Script befatenda al de kanonika jadi gini hmm. that is the hansa kalega apa tulisan tulisan yang inilah tulisan tulisan ini adalah data ya. da, ini hmm. adalah tulisan tulisan script befan befatenda al de kanonik kanon on hmm. kanon ya. ya. bukan tuh buku ya jelas van het al de new, new testament. testament ya kita udah bisa bisa ada door last fat Und, apa Sus susah amat kita tinggal gini aja nih apa Dorlas iya bener ya ngapain? Ya, Nawan pusing ya, mobil pusing. Nah, ini awalnya. Dutch, nih. Ya. Itulah seluruh kitab suci, huh? termasuk seluruh kitab kanonik perjanjian lama dan baru, ya. dengan setia ditransfer dari bahasa asli ke bahasa Belanda hmm. kita atas perintah kekuatan tinggi jenderal negara Belanda bersatu dan menurut keputusan sinod sinode maksudnya ya. yang diadakan secara nasional di Dordrecht eh Dordrecht ya. tahun 1618 dan 1619. Apa? apa itu? Itu apa? Ah, apa itu? Apa itu? Ya kan ini kan hasil keputusan sinode. Kitab suci. keputusan sinodenya apa? Ya, Belanda Ya, keputusan sinodenya apa? Karena terjadi konferensi yang terus menerus, dan akhirnya terjadi pada tahun 1930 Hmm. Uh, ini tulisannya gini: "Oh, nama langsung ke ke data-datanya ya, ke dokumen-dokumennya. Sandelingen hmm. konfrontis in the Netherlands susah amat ya spell <laughs> ya. nih, Sandelingen. Sande. Lingen. Gencon. Parentis, in Netherlands Indi. Uh. uh, langsung keluar loh. Ada? Hebat ada, baik. Start buat nomor 502 ya? Nomor apa? Yang mana? Ini ada nomornya enggak? Transport 22211 ini. Ini oh. empat 1847 sampai 1942 1847 dalam kurung 1847 1942 Benar. karena keputusannya banyak 1847 1942 42. Ah, ini ada, ada 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 tahun kunci tahun kuncinya tahun berapa tahun nah lo ada kan Luar, lo nah, geser ke bawah geser kita lihat ini ah oh, apa okay. apa ini nih yang ditampilkan beriandi itu. Hmm. Nah itu. Nih, itu tuh. Ayo. Ayo. Itu ya. Sendelingen in Nederlands in 1847 1944 Zending en elkar hmm. und muten de kulturen. Ini budaya sebetulnya. Hmm. Het Institut for Nederlands Gedisnis since 2006 under Berzoek jadi mereka buat catatan di 2006 hmm. yang menggali data-data tahun 1847 sampai uh -huh. 1940, uh, 1942. Uh -huh. Ada yang lucu di sini. Di tahun 1930 ada kejadian. 1930? ik, mm -mm. ya. Ini udah ada? Ntar lo Head Institute, Fernandes Institute, Head Government Institute. Tunggu sebentar. Eh, uh, Conference ini. Geser ke bawah cari ik. Ik, ik had echter the indruk ada, Pelan-pelan, pelan-pelan, geser ke bawah pelan-pelan actor terus in rook terus terus-terus terus terus-terus terus ada, iq terus-terus the in rook ada, terus terus the newcomers, rook ada, iq had actor the, the, the kebawah, terus, terus ada, ik ada, oh, Ik ada, nama Aritona. ada, ada, Konferensi Van, Van Zendelingen. Ya, in 1847. Masih geser ke bawah. Masih ini 1847. An, het oh. einen mulai nih. Mulai. <gif> Mana ada kejadian ini? tuh. Di sana ya. New, ada New Guinea juga. Ada, ada poso, tak? Ada poso, ada batak sending. Dainward Trappen. Jadi mulai 1900, mulai giat mereka ketemu. Ada konferensi di Ost Java. Ada batak Di Jawa sending. Timur. Tapi yang paling banyak Ambon, saya mau kasih geser kata ke sekelewatan mungkinnya Ustaz. Ada orang Ambon nih banyak di sini. North Sumatera. North Sumatera. Karo Gata. Batak. Terus ada 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 uh, um, Bestur, Mar. Javanis. Bestur terus. Senin segenoman, Best Os Javanis. Senin Neder, Senin Nedel Op. Java. Ya udahlah geser pelan nanti kita lihat pelan pelan ya. Nanti bisa baca ya pemirsa. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Batak terus Halmahera, Op the Os Java, Dur and Frentik. Nah, ada viral dog terus ada ik terus sesat unrecognizable vanaf in terus tangan of terus 18 oh masih jauh in 19 sesat pelan pelan sekali ada ik ini ik hebe ekter nah ini 1936 kunci pemirsa antara 1930 sampai 1936 maaf ya jangan marah sejarah mencatat ini dokumen sejarah dan ini sejarah dokumennya asli maaf ya, jangan marah. Ini dokumennya asli banget. Uh, terekspos lah apa? Ada tahun-tahun kunci. Hmm. Ada seperti apa ya? Pertemuan-pertemuan ada -pertemuan antara para petinggi-petinggi Kristen pekabaran hmm. Injil di Republik Indonesia ini, tapi beda denom. Nih, tat, gue terjemahin tat. Namun saya mendapat kesan bahwa para pemimpin dunia misionaris Belanda mm -hmm. baru mulai memikirkan masalah ini setelah tahun 1930. Oh, gitu. Arti ya? Oh, ya, ya, iya. asik ya kok ya. Coba ya, balik ya. lagi kok, balik lagi kok. Ada yang asik kok. Ri, ri, ri. Dan lagi. akhirnya mereka mencapai bentar, satu bentar, keputusan bentar. Hmm. yang yang apa, yang uh, idenya ditunjukkan oleh seorang Ambon. Hah? <laughs> <laughs> ini nih, Ri. Ini tadi ini. Terima, ini. Ya, have ekter. ya kan terus ya terus, ntar ya turun. Ya di diblok di Eh, uh, terus, Kok dondi terus he sampai, sampai he hell ya. Terus di terus atau bisa di bisa diartikan saja nggak? Bisa, itu tadi artinya itu. Nih, udah saya translate nih. Sampai onderzoek, sampai onderzoek. Oke, sebentar. Sampai onderzoek, onderzoek, War de onderzoek, zandling. Terus, Islamolog, terus. kok ada Islam Islamolog? <laughs> ya, hati-hati, hati-hati. Ini ini data Guru Belanda, Hidden, Guru hmm. jemaat. Iya. Di, sampai kan. kata apa tadi, Sat? Sampai fun fan de praktik eh sampai kultur mana kultur. yang ah, Oke. Okay. Sip. Mantap. Baik, silakan kode. Eh, hebat, ya. Tinggal begini aja udah tuh. Ini <tiri> gede nih. Ya. Namun saya mendapat kesan bahwa para pemimpin dunia misionaris Belanda baru mulai memikirkan masalah ini setelah tahun 1930. Uh -uh. Mereka mulai bertanya-tanya mengapa misi di kalangan umat Islam terus gagal atau catat tuh. Tata. Ya. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada tahun 1936 ahli bahasa dan Islamolog terkemuka. Islamolog? <tiri> <tiri> ada Islamolog sih? <tiri> Giliran ada kristolog protes. Ini ada Islamolog. Ini. Terkemuka bernama Hendrik Kramer. Ya. Mengkritik perasaan superioritas yang dirasakan para misionaris dalam mendekati penduduk asli. Wow. Ya. Penduduk asli pakai tanda kutip lagi. Mm -hmm. Lanjut. Mm -hmm. Pada tahun 1920, misionaris Ahweting yang bekerja yeah. di bu, apa, Buru, Maluku di Pulau Tengah, Buru, iya. Menulis artikelnya tentang guru jemaat atau pembantu jemaat. Mm -hmm. Dalam pepatah, pohon kekafiran tidak akan tumbang sebelum gagang kapak yang menebangnya terbuat dari kayunya sendiri. Ini sebentar, apa nih? Bo boom, bumen apa jadi gini: ha. ada pepatah dalam bahasa Belanda, ha. "kalau mau cepet pohon itu tumbang, ha. ada orang yang pakai kapak, pakai mesin ha. patah, semua itu semuanya hancur, semuanya ha. kapaknya aja, ya. supaya dia hancur." Ha gagang kapak harus pakai buat dari pohon itu. Oh, gitu. Untuk kan mereka ini selama dari tahun 7 leaderker yang terhormat 17, hmm. 18, 19 hmm. masuk ke era 19, bayangin. Paham, 200 paham. tahun gagal. Paham. Kenapa? Gagalnya kenapa? Karena ada Islam. Paham, paham, paham. Nah, kita rubuhin Islam itu. Hmm. Tapi harus pakai pohon. harus pakai bagian dari pohon itu ya. Paham lah, paham. Akhirnya itulah Herting oh. yang dipakai oh, 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 oh. 1920 itu dipakai di konferensi-konferensi apa dicari intinya dicari kata Allah Taala hmm. ya kan terpaksa dengan dengan segala berat hati Yahova yang tadi kita baca hmm. Hmm. baik dari dari dalam terjemahan Belanda Inggris maupun Porto hmm. itu harus dirubah hmm. supaya ada kemenangan Saya terjemahin baca dulu ya biar ya kelar ya boleh takut ada pemirsa yang penasaran gitu ya. Iya, iya, iya. siap. Jadi, Asik ya. Ini ngeri-ngeri sedap. Ini. Maksudnya adalah, nih ya, siap, Maksudnya adalah bahwa kekristenan baru benar-benar mengakar dalam masyarakat ketika ia telah diinkulturisasi. Nah, ketika ia telah menjadi bagian penting dari budaya asli. Dalam catatan tambahan, Editor majalah memberitahu pembacanya bahwa mereka menjauhkan diri dari isi artikel karena tidak setuju dengan semua pandangan penulis. Ya. Sayangnya tidak disebutkan pandangan mana yang mendapat penolakan. Uh -uh. Namun bisa saja pandangan tersebut menjadi penyebab penolakan. Uh -huh. Kalau yang ininya kayaknya udah topik lain ya tadi. Enggak masih masuk. Itu ada apa tuh berlari kepala keluarga? Enggak karena itu kan uh, ininya di, di bahasa itunya disatuin coba supaya lit oh. patria kan itu terpisah jadi. Sebentar, ini ya. Ini ya. Apakah patri terkadang ketinggalan dalam memikirkan akomodasi di antara orang-orang di tempat praktik? Tapi ini memerlukan penelitian lebih lanjut. Patri tahu nggak siapa? Kayak ini, apa Bapak Gereja? Iya. Oh, pater kurang -kurang ya. Kurang-kurang ya? Iya, para para pater, para pendeta itu kurang masuk ke bahasa intinya yang bisa menggoyang iman orang Islam. Oke, paham, gitu. paham, paham, paham. Baik ya, langsung langsung Jadi nih. Itu intinya tuh adalah kata Allah ya Waktu itu waktu itu belum ketemu. Iya. Nah, tapi akhirnya ya ketemu. Ya ini udah Mengarah nih, udah mengarah, ini. Ketemunya nih. Ketemunya di mana? Di sini nih. Heeh. Nih, lagi 82 in oh le curse food yang tadi saya bilang ya, 82, ya, ya, ya. 82 tuh. Yang HTP libari Oh apa itu. Oke, sebentar. Yang 82 yang ditulis di PDF ya PDF. Isu. Eh PDF ya itu ya. Kalau enggak iya. salah nih PDF tapi sebenarnya. Oh iya iya, PDF, 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 bentar, bentar. PDF. benar. Ferhandelingan PDF benar. Oke, sudah buka benar. aja PDF-nya? Heem, benar, benar, benar. Halaman 63 paragraf kelima. Benar. Tadi udah saya Ini eh. mana ya? Enggak apa-apa, bukan. Halaman 265, maaf salah. Ferhandelingan 82 dua inlay the ters, tolong tolong Ri, green Ri cari Haraman 265. Eh, buka itunya dulu dong, judulnya iya, biar iya, orang iya. lihat. Iya, serem iya. loh. judulnya. kita kasih lihat judulnya dulu <laughs> <laughs> ya. Ini dokumen beneran, bukan dokumen bohong-bohong. Verhandelingan, -bohong. Van yeah. Het konen Institut institute, furtal, yeah. plan, plan, and falcon, and... nah, apa tuh, Ted? Eh, uh, ini verhandelingen itu, eh, uh, pencatatan apa pembukuan apa? Hah? Bukan pembukaan apa pencatatan kayak pencatatan. notulen gitu. Oh. Perhandlingan atau pengertian atau pemahaman. Ini di bawahnya ini atau... in Ledecker's for... Mengikuti jejak langkah Ledecker. Oh gitu. <laughs> halaman berapa? Uh, halaman 265. 265 Asik ya. Gila, bener nih. Udah dapat kata itu terus dikerjainnya di mana? Gua kayak serasa, kayak serasa zaman VOC. <laughs> dua enam lima ya iya dua enam lima ini mah enak kalau enak mah tinggal diterjemah ini semua ke bahasa Indonesia nih iya wah kita buka. Eh, enak bacanya Se maaf ya saya 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 saudaraku sayang Kristen dan Katolik ini tidak saya apa curi ya tidak saya curi dari kekristenan ya bukan ya tapi ini sudah sudah dibuka kepada umum ya saya ada, tidak mencuri gitu ya? ada ada, resetnya, ya? ada karena ini sudah public domain hmm. ini sudah public domain ini siapa nih Tat? Ah ini kok ada Adriani, ya, ada Kramer? ada semua di situ, ada semua. Adriani pokoknya di Poso? Adriani suka bumi Cicurug, dia punya kantor serius, bukan bohong. Suka bumi? Kok jadi suka bumi? Tat? Eh, mungkin pemirsa nanti belum tahu Adriani itu, jadi ya, jangan ya, terlalu ya. dalam lah. Adriani itu ada satu kantor, ya, hmm. eh, dibilangnya Bevin Kamar, itu ada di eh, apa namanya? Nikah halaman 25 lima, halaman 25, lima. Baik, ah. halaman dekang, fanpage. Uh. Aduh, ini bisa diterjemahkan gak ya? Aduh, insya Allah, Sebentar, Insya Allah, ya, sementara. yang mana semua? Degang, gang vertalen. feralan, Weven, wave, mana ini semua? Bukan, bukan dekang. Oh ya, ya, benar. Dekang, Anda sampai, sampai kul. sini ya? Oke, okay. insya Allah, coba Tad, kita. kita coba nih. Uh -uh perjalanan pekerjaan penerjemahan pada tahun 1952 sampai 1970. Oke. Okay. Di bawah naungan NBG. NBG tahu? Yang tadi itu yang Netherlands. Uh, tuh, apa? Getuh, apa? Netherlands, Netherlands apa nih? Iya itu. Tuh, tuh. NBG. NB, oh ini NBA, Netherlands Bible Genoscap. Iya ini, NBG. itu? Iya pertengah eh persiapan setengah tahun 1952 e, pemirsa, pada Pemirsa MBG itu Netherlands ya. Iya iya. Penerbit itu ya. Tutup, ya. Yeah. Pada tanggal 20 Mei 1952, Green yang telah yang setelah menyelesaikan gelar doktornya di bidang bahasa Indonesia. Uh, Baca bahasa Indonesia aja, ada doktornya. <laughs> ada doktornya. Setelah menyelesaikan surat pada bulan April saat menikah dengan Ariana Speaker Bur yeah. kandidat teologi di Jakarta. Uh, Ustadz, uh Kodoni Afan uh. lagi nama itu. Karena itu ada di Jakarta. Ulangi lagi sebagai penghormatan kita. Sebentar, sebentar. keluarga speaker bur. Iya, iya. Ini saya gabungin supaya takutnya penerjemahnya iya, ada iya. yang salah ya, sebentar. Nah, gini ya. Iya. Pada tanggal 20 Mei 1952, Green yang setelah menyelesaikan gelar Doktor Sastra Indonesia, ya. menikah pada bulan April dengan Ariani speaker bur, ya. calon teolog. Ya. Tiba di Jakarta di mana ia segera mengikuti konferensi penerjemah Alkitab harus bersembunyi dan kemudian terlibat dalam persiapan pekerjaan penerjemahan. Iya. Saat itu Jakarta meski sering bergejolak, namun relatif tenang aman tapi penuh sesak. Namun masih mungkin untuk mendapatkan ruang kerja dengan cukup cepat dan di sebuah ruangan di atas konsistori gereja. Ini boleh sebutin. Boleh ini? Ah. Gak apa-apa. Saya rasa kan ini kan data kan gak ya? Data ya, berarti gak ini apa -apa kan dokumen sebutin? kan? Di atas. Di atas konsistori gereja Immanuel, mantan Willem yang tinggi dan kering, tenang dan menyenangkan. Dingin, nah, ini kurang nih, berarti kita, nah, kita... gampang lah, gampang lah. Cool itu dingin oh sama -sama. ya, cool, cool sama ya. ya, Ini yang berikutnya enggak? Eh, nanti silakan kan uh, Kodondi nanti bisa. Ini, ada, ini soalnya bawa-bawa nama Ledeker, Selander, iyi, Bode. Iyi. tapi panjang. panjang ya? Ini kan intinya, kenapa okay, saya okay, okay, inti intinya siap. Gini, gini, gini Kodondi. Siap, siap. Kita urut ya pelan-pelan ya. ya. Roti surga, roti surga, jadilah makananku, jadilah makananku. Nggak punya gitar <laughs> ya. Dari Kidung Jemaat 412, hmm. lalu ke buku nyanyian Kidung Jemaat Saudaraku Tersayang dari Sumatera Utara uh -huh. namanya buku ND. Hmm. Lalu ditambah dengan pe pemahaman dari namanya Buku lagu Mazmur dan nyanyian rohani. Yang saya bilang masih NJ gitu tulisannya. Iya iya dan nyanyian gitu. Nyanyian kasih tunjuk. Coba kasih tunjuk deh. Lucu itu bukunya lucu. Yang mana? Yang tadi di enggak ketik lagi apa? Kita pengen lihat bentuknya ada nggak buku itu? Mazmur. Bukunya pakai B O E K O ya? Iya kali. Saya taunya Mazmoer. nyanyian. Masmur. Uh, N, uh, NJ ya, pakai NJ iya, ya. Iya. Buku nyanyian Mazmur ND. Eh, uh, bukunya buku tuh MNR bukunya nyanyian, nyanyian rohani. Oh, nyanyian. Mas buku Moer, nyanyian enggak? rohani. Ah, uh, enggak, sorry, gini. Buku Mazmur dan nyanyian rohani. Jangan jangan ini. Mulai sampul bukunya. <laughs> atau? Iya, maksudnya gitu. Oh, Oke, okay, Jadi jangan sampai saya dibilang bohong. Ini bukan. Mana eh, menarik. Ya, ya, tapi ada yang tuanya. Hah? Oh, ini udah yang muda ini ya. Oh, ini yang baru. Oh, oh, ini yang baru. Pokoknya yang inilah. Namanya Buku Mazmur dan Nyanyian Rohani. Jadi yang pertama adalah Kidung Jemaat 412. Hmm. Buku Nyanyian BE, buku ND nomor 712. Lalu ini yang Nyanyian Rohani ini, hmm. Itu eh 62 atau berapa itu? Pokoknya 612 atau berapa. Ini itu? masih orang hmm. Belanda ya? Mari, coba ri. Ke... itu namanya Masuk. siapa tuh LS Kine Kine nah, iya orang Kine. Belanda orang Belanda ah. nah ini juga di dalamnya ada yang sangat aku hormati yang sangat aku hormati Bapak Vando di sini oh. ada oke Wow Vando itu hebat. yang menulis sejarah gereja di Indonesia iya Oh hebat okay. orang, okay. orang hebat itu Mantap. Wah, saya, saya 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 sangat sangat hormat sama beliau terus 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 Vando Ketemu waktu di proklamasi, jaman-jaman okay. dulu yeah, yeah, yeah. Ya, salah Yang siap, Kristen siap, siap. marah, orang Kristen marah, <laughs> yeah, yeah, yeah. orang Kristen marah, orang Kristen marah. Nah, dari tiga buku ini mengarahkan kepada buku uh, Al buku Bible, mm -hmm. uh, Laidaker, mm -hmm. maupun Clean Car, mm -hmm. maupun yang di, di, apa, dicetak oleh Arnoldus Ende, mm -hmm. dan termasuk di dalamnya ada. Buku yang apa diterjemahkan oleh, uh, bisa diketik juga enggak? Hmm. Sebentar, sebentar. sebentar, sebentar ya. Saya oh, iya. ya. Uh -uh. ya, penasaran tadi sama judulnya itu apa tuh? Yang tadi judul Verhealingan itu, oh, Verhealingan 82 ya. Nah, sebentar, sebentar. <laughs> nih, tuh? nih, nih, judulnya ternyata ini nih, Oh, iya, Liri, oh iya. diskusi Institut Royal untuk Bahasa Pertanian dan Etnologi. <laughs> delapan dua itu udah jam jalannya apa tuh jejak langkah Heeh. iya iya benar oh ini ledeker ini salah nih harusnya j ini ya iya dalam langkah ledeker satu abad setengah terjemahan alkitab dan linguistik dalam bahasa indonesia seribu sembilan ratus sampai sembilan belas tujuh puluh ada dikerjakan gitu ya dapat ya kodondi ya iya dapat ya, Nanti silahkan di ini dah. Pemirsa nanti sama Kodondi ya belajarnya ya. Karena Tadi apa yang mau diketik apa tadi? Joao, j o tadi? o Joao, o -A O o iya spasi, hmm. Almeida. Almeida, Almeida, terus Fira, spasi. bukan Fueherta, Almeida. Fira, Pak F ya? Iya. Okay, ada, 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 ya, klik. Siapa dia ada, 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 bukan? Ini ya itu jual de Almeida ya itu dia itu ini. dia ha, itu dia ini. nah ini mm. maaf ini juga ikut dengan segala sehormat ini bukan orang sembarangan ini orang pintar uh -huh. dia menerjemahkan juga uh -huh. bahasa Porto Bible uh -huh. ke dalam bahasa waktu itu ya masih dibilang bahasa Melayu uh -huh. maaf dia juga ikut andil untuk merubah menjadi Allah ta'ala ta tapi tidak pakai h a l l a uh -huh. tak Allah. Oke. Okay. Dan beliau ini mengerjakannya di Batavia. Eh, Jakarta. Sampai meninggal. Enggak, maksudnya tadi menerjemahkan ke bahasa apa? Melayu, Melayu. Iya. Tinggi atau rendah? Iya, pokoknya tulisannya Alata ala Taala. Ala Taala bukannya yang di itu ya, yang didayak, ya? Adoh, di ini, Dayak ya? Saya enggak tahu. Pokoknya beliau ini apa mana gambarnya itu tadi si Profesor Riri, Riri, ini. Ini, Almeda. Gitu ini ya. orangnya. Eh, kok YouTube? <laughs> kok YouTube jadinya? Iya, salah. Sebentar, nah, nah, nah. Ini kan? Iya, Almeida. Ya pokoknya lihat aja lah. Ini Almeida. Iya, iya, beliau iya. ini mengerjakannya juga di Batavia dan sampai beliau meninggal di Batavia. Di Batavia. Nanti silakan bisa lihat uh, sejarahnya Almeida. Ya, Jadi maaf. Ini bahasa Portugis ya. Biografi Joao Ferreira de Almeida terjemahan yeah. Alkitab ke bahasa Portugis. <laughs> <laughs> uh, yeah. Jadi dia termasuk yang mengganti kata Yehova atau Yehova tadi yeah. ke kata Allah. Allah tapi pakai ada Ta'ala. Ta'alanya. Ala Berarti bahasa daerah kalau nggak salah itu Ta'ala. Ya nggak tahu lah. Ya yeah, ya. Yeah, yeah. uh, pokoknya dia punya andil di situ. Nah begini kok di hmm. Kembali ke ujungnya, sebetulnya kita mau cerita apa sih? Saya hmm. mau sampaikan kepada yang aku sayangi dan aku hormati, Kodondi. Hmm. Kain nama sangat sayangi dan hormati, hmm. saudaraku Kristen dan Katolik, terutama para petinggi-petinggi gereja. Hmm. Kenapa? Hmm. Sejarah tidak bisa disembunyikan. Hmm. Apa? Engkau menggunakan hmm. bagian dari pohon Islam yang yeah. tadi kita baca itu yeah, 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 yeah. untuk membuat jadi kapak. Untuk menebang pohon itu. Untuk menebang pohon Islam. Oh, apa okay. bagian yang diambil itu kata Allah. Kata Allah. Itu ya kuncinya ya. Tahun 1930. 1930. 1930 sampai 1936 dikerjakan di mana? Hmm. Di Jakarta. Hmm. Di Loteng gerejamu di Jakarta itu. Ini tadi yang apa? <laughs> gue jadi, jadi semangat sih gue nih. Gua nih. Ya. Yang apa tadi? Yang perhandlingan. Gue terjemahin semua ke bahasa Indonesia. Boleh. Ya? Ya. Yeah. Kan itu kan sudah pada public domain. Iya. Ya Udah iya. public domain kok. Eh, tadi itu ya website apa tadi? Eh, yang itu. Fair handlingan itu. Kita kita tunjukkan ke pemerintah iya, bahwa, iya, kan ini sudah public domain gitu. Fair handlingan 82 in Leda Kerspotspor Library O Open. Oh, pinjam pinjam. Library O Open. Library Oh, Library Open. titik o iya OAPen. dot org iya. tutup dulu tutup dulu keluarnya kayak gini tuh ada yang salah nggak bisa gak ya? lah enggak lah nih library dot kan nih iya library dot iya Nah, tiganya masukin dong tiganya verhandeling ini, lederkervus oh nama dokumennya langsung iya oh, tulis gitu dong verhandelingan ini yes. luar biasa nih verhand sampai cerita apa? bapak bapak Adriani dua. naik ini. Delman oh. diceritain iya <tuh> untuk mencari satu kata yang Redekers. bisa dijadikan apa Putspur. untuk tebang pohon Islam itu. Hmm. Ini dia, Dapat. Silakan. Dapat. Nanti saya coba terjemahkan ya ke bahasa ya, Indonesia ya. Ya. Siap. Jadi, sukran Ustaz Kodandi. Masyaallah, nih, Ustaz Ahmad, apa Ustaz kayak nama nih? Gitu. Sebentar, sebentar ya. ya. Saya lagi download nih. <laughs> langsung didownload uh, Allah lengkap semua Aduh. sampai cerita Bapak eh uh, Yans Kamp apa hmm. Bapak Bapak Kamp yeah. yang di Maluku yang di Ambon ada yeah. ah, semua ceritanya jadi gini nah, uh, kalau kita ikutin tadi ya ceritanya kayak Enama nah. sampai yang dari tahun eh, abad ke-18 1771 17, 17, 17, terus ada Sampai 1930, iya. berarti itu yang merubah itu sebenarnya bukan orang-orang kita di sini. gitu. Tapi orang-orang yang dari luar, yang dari Portugis tadi, salah satunya yang tadi. Ada orang-orang kita yang terlibat, tapi kan tidak bisa, bisa saya sebutin namanya, karena ada di situ, okay. di ya. Yeah, 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 yeah. Kan mereka diminta bantuan. Orang-orang yeah, yeah. Indonesia, maaf ya, dengan segala rasa hormat nih, kalau yang ini namanya bisa disebutkan. Mm -hmm. Kalau yang ini namanya bisa disebutkan. Mm -hmm. Siapa itu? Kei Sadrak. Kiai hey Sadrak. Kiai. Oh, Kiai. Pernah dengar dong? Ah, masa belum pernah dengar. Artinya pernah. Kiai Sadrak. Sadrak. Uh, Oke. Okay. Ada kan? Iya, iya, iya. Ini ada nih. 1894 sampai 1924. Iya. Ada ada Beliau ada? ini ya, adalah ya, ya. salah satu orang yang di begitu banyak dimintai masukan. Kisah Kiai Sadrak, sang penginjil di Tanah Jawa. Kristen dia. Uh, dia mengaku uh, Murtadin lah. Umur tadi. Ya, jadi dari Muslim mm -hmm. dia masuk Kristen. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kenapa beliau yang diambil? Salah satu ya. Ini berarti yang diambil dari pohon itu ya salah satunya. Iya. <laughs> <laughs> gitu ya. Untuk memberikan informasi kepada uh, para zending ini, misi yeah, zending, orang-orang yeah, 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 yeah. zending. Yeah. Apa kata yang paling bisa menjatuhkan alat alat? Allah. Ala. Kalau Isa masih bisa main itu. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Tapi Ih. kalau alat ta'ala. Ini sejarah ya teteh, ya. sejarah yang ternyata masih bisa ditelusurin ya, teteh. Masih, masih bisa. Dan dokumennya tadi jelas tuh ya. Jelas perhandelingan. Iya. <laughs> Start pertalingan. <laughs> Gue serasa zaman VOC. <laughs> Berarti tadi saya tuh sebenarnya tadi sangat tertarik dengan yang saat bilang tadi ada buku keuangan, uh, ledger atau jurnal gitulah, ya. yang mana terlihat malah di situ pembiayaan untuk agama malah lebih besar. Ya, nggak nggak dapat saya nggak dapat nggak dapat untuk untuk pabrik domain-nya nggak dapat oh pasti nya itu benar-benar ya wah oh, luar biasa Hah? Berarti... jadi yang di atas itu bukan gold iya berarti gospel dulu berarti gospel. ya oke okay. orang selalu bilang gold uh, glory salah gospel gue tuh dari tadi mau nanya ustadz kayak nama gini apa tuh insyaallah anggap dulu gue penjajah nah gue datang mau ngejajah ustadz kayak nama nah gue bawa gospel ya tapi di gospel gue kata-katanya kasihilah musuhmu gitu. Iya. Gue penjajah nih. Iya. Gue kan musuhnya dijajah. Iya. Gue datang bawa gospel. Ya. Nih, lu harus percaya ini nih. Kasihilah musuhmu. Saya mu. orang pribumi ya. Iya. Heeh. Uh -uh. Kasihilah musuhmu. Uh -uh. Gimana? Gak percaya. Lah bukan maksudnya kasihilah musuhmu. Musuhmu tuh siapa? Ya, saya, saya sebagai saya sebagai pribumi kan. Iya. Uh, musuhnya pribumi siapa? Penjajah iya, kan. Iya. Penjajah. Iya. Ter terus lu bilangnya kasihilah musuhmu. Iya. Gitu. itu gak percaya. Sebelum dibongkar dulu itu pohonnya. Ya, gitu. Ya. Tidak akan masuk semua semua set, every single kata hmm. di dalam Bible tidak akan masuk ke hati pribumi hmm. kalau belum ada kata kata yang bisa dipakai untuk merubuhkan. Iya iya. Saya tadi apa. juga tertarik dengan Ustaz nama yang bilang bahwa orang-orang yang disebut dengan orang-orang Indonesia yang kedatangan penjajah Belanda hmm. terus akhirnya mau menerima Kristen ya. karena tadi apa salah satunya mau menikmati budaya yang dibawa. Iya. Jadi tadi, bukan agamanya yang dinikmati. Hmm. Maaf. Orang-orang yang jadi Kristen maaf, hmm. jangan marah. Ini hmm. ini nanti bisa baca di pertelingan bisa. Yeah, yeah. Kenapa? Karena mereka menikmati, terutama orang Maluku maaf ya jangan marah. Okay. Mereka menikmati sekali, bukan kekristenannya. Hmm. Budaya. Broknya, ah roti. Oke. Okay. Ya kan, ham. Oke. Okay. Ya kan, daging itunya. B 2 nya, bir. Oke. Okay. Mana si goreng. <laughs> ya kan. <Sansipan> last <SENGALAN> <Sansipan> Iya, sebenarnya sebenarnya mukanya dia gak banyak ngomong, tapi gue tahu, gue paham maksudnya. Iya, iya. <Sansipan> <Sansipan> I, iya, iya kan? Merti ya, kan? ngerti ya, ngerti ya. Paham, paham, paham. Jadi yang dinikmati sebetulnya, yang masuk pertama dan hebatnya, apa ya, Pak? mereka tuh ahli, ahli begini ya, Penjajah itu ahli antropologi dan ahli sosiologi. Sosiologi. Ya, dia ya, masuk ya. masuk ke sendi-sendinya, dia tahu sendi-sendinya apa kelemahannya, dan dia masuk lewat situ. Hmm. Dia nggak peduli orang itu menikmati Bible atau nggak, nggak peduli. Nggak peduli juga ada kata kasih hilang musuhmu ya. Nggak peduli. Oh dia nanti akan percaya kalau dia menikmati budaya kita. Ya, ya, ya. Dan begitu satu kampak itu kata itu untuk merobohkan iman hmm. itu, hmm. udah selesai. Kau saya gorok tengah jalan aja, kau akan akan berteriak memuji yeah. Tuhan. Kenapa saya yang gorok? Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Gitu. Artinya gitu. udah benar-benar kayak menyerahkan gitu udah, semua gitu udah. ya. Tidak ada yang bisa disalahkan. Hmm. Makanya itu sering kali, hmm. ya saya di, di maksudnya tidak di YouTube ya atau hmm. di apa, sering berhadapan dengan Kristen-Kristen yang orang orang bilang itu orang Muslim youtuber atau hmm. apa bilang, ustadz ke? itu orang, orang kok ini banget sih apa orang Belanda bilang kopak kopak mm. itu apa mm -hmm. bantet gitu apa Bante, tambang tambang, tambang. tambang. <laughs> bantet itu roti ya bahasa Depok <laughs> ya tambang susah banget blef banget dibilanginnya <laughs> ya, ya kan ya, ya, ya. kenapa uh, udah ketebak itunya ya, ya, ya. sisi sisinya dia itu psikologinya kena udah kena paham paham gitu ngeri ini ini benar-benar informasi yang sangat berharga ya para pemirsa ya ini kalau mau paham nih harus ngikutin dari awal <laughs> nih, jalan yeah. aja nih kalau yeah. dari tengah bakal, bakal paham nih ya. iya. Yeah, yeah. Allah. Ada lagi, catkan nama yang mau disampaikan. Selain ini uh, penemuan ini, pola ini masih berjalan sampai sekarang. Mm -hmm. Dan pola ini tidak hanya dijalankan dalam sisi pekabaran Injil. Mm -hmm. Maaf, pelan-pelan saya ulangi. Pola penghancuran mind system, pola mm -hmm. pikir ini, repub uh, orang-orang pribumi, pola penghancuran yang tadi saya bilang, pohon yang tadi kita bahas hmm, bukan hmm, hanya dari sisi regi, uh, religio, bukan hmm, hanya dari sisi hmm, agama, hmm, hmm. tapi dari kehidupan sosial, hmm. kehidupan sehari-hari. Jadi, ini perubahan mindset gitu, mindset ya? yang dihajar. Begitu, Alhamdulillah, ya, para pemirsa, ini sebuah jejak digital yang harus kita simpen nih. Insya Allah, ya, jejak digital yang harus kita pertahankan. Insya Allah insya Allah nanti bisa berkembang lagi ya Tatya. Insya Allah. Karena begini, umat Islam, terutama buat apologet apologet, ya. yang tadi bilang ada kristolog, ya. <laughs> ada is ada islamolog, islamolog, berarti ada harus ada kristolog gitu kan? Ya. Dan islamolog itu lebih dulu daripada kita kristolog. Iya, islamolog ternyata lebih dulu daripada kristolog. Ya. 1771. Nah, abad 18 gitu ya. Iya. Artinya kita semua nih yang peduli dengan agama kita, nah, yang mau membela agama kita, Allah, ya. kita tidak akan pernah tinggal diam dengan penggunaan kata Allah yang tidak tepat di dalam fiber Allah itu tetap ya insya Allah wakbar mohon dukungannya para pemirsa mohon doanya semoga perjuangan kami tidak sia-sia walaupun nanti diantara kami mungkin sudah ada yang tidak ada insya Allah ada yang melanjutkan insya Allah ada yang melanjutkan nah ini adalah suatu bentuk dari Ustaz Kenama sumbang sih dari Ustaz Kenama mudah-mudahan dicatat semua amalnya Ustaz Kenama ya baik Terima kasih banyak atas perhatiannya ya para pemirsa. Mudah-mudahan apa yang kita omongkan ini tidak berhenti sampai sini, Kak. Insya Allah kita terus. Kita tetap berjuang. Insya kita Allah. Ya. Dan kita kupas poin-poin lain. Iya. Dokumen nah, lain. Juga mudah-mudahan bermanfaat buat para pemirsa. Insya Allah. Uh, saya sekali lagi banyak terima kasih buat Ustadz Kenama. Saya yang terima kasih. Atas informasinya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sangat bermanfaat buat saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat para pemirsa ya. Nah. Baik, kalau begitu kita tutup ya. Tati, izin Alhamdulillah. Uh, juga buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke BSI nomor triple satu delapan atas nama YPM atau Jakarta. Insyaallah uh, amal apa uh, partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal jariah ya. Amin ya robbal alamin. Baik kalau begitu wabillahi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.